Mauricio Pochettino tolak tawaran Chelsea gantikan Graham Potter. Rencana Chelsea menunjuk Mauricio Pochettino sebagai pengganti Graham Potter tampaknya sulit terwujud. Pochettino menolak tawaran The Blues. Meski begitu, manajemen Chelsea tidak menutup mata jika klub sedang tidak baik-baik saja selama berada di tangan Potter. Pilihan untuk menggantikan Potter mulai disiapkan. Beberapa nama pengganti mulai diincar. Pochettino adalah salah satu kandidat tersebut. Laporan 90 menit menjelaskan bahwa Chelsea telah melakukan penawaran kepada mantan manajer Tottenham tersebut, namun ternyata tawaran tersebut ditolak oleh Pochettino. Sang manajer merasa belum siap menghadapi tantangan baru di Chelsea. Pochettino pun merasa Chelsea tidak memberikan syarat yang mendukungnya untuk menjadi manajer di sana. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu menjadi yang pertama mendapat info terupdate dari Street Soccer News.